Kembali lagi bersama saya di channel Anonym Gen. Oh ya, sekarang sudah malam ya, dan kita saatnya untuk tidur. Bercanda guys. Sekarang saya mau membahas lagi satu permainan yang sebelumnya sudah saya pernah bahas. Ini yang keempat ya. Nah guys, ini dia nama permainannya, Brain Out ya. Dan sebelumnya saya sudah mencapai level 30. Sekarang kita mulai lagi dari level 31 ya. Temukan 8 ekor hewan. 8 ekor ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di batunya mungkin kita lebar-lebarkan. Oh, ini ada 8. 7 ada di pipi anak itu ya. Yang 8 di mana? Kita tekan-tekan aja semua ini, guys. Ada hujannya kalau tekan awan, guys. Ini dia nongol cacing Alaska. Kita berhasil melewatinya. Level berikutnya, level 32. Bujuk bayinya agar mau tidur. Gimana? Oh, ini pakai dot. Goyang, goyang, goyang. Goyang, goyang, goyang. Goyangkan. Gimana mau tidur? Oh. Ternyata setelah saya menggoyangkan HP ke depan ke belakang itu, dia tertidur ya guys ya. Karena kan bayi biasa itu dinina bobokin itu, jadinya dia tertidur pulas. Untung bisa jawab. Level berikutnya, level 33 ya guys ya. Pacar dan ibumu sama-sama dalam bahaya, siapa yang akan kamu selamatkan? Ibulah. Hah? Salah. Ibu. Pacar. Kedua-duanya. Harus kedua-duanya. Menyapa kamu. Berikutnya aja ya guys ya. Setir mobil ke rambu-rambu. Hah? Setir mobil. Ah, tabrakan dong. Astaga. Gimana setir mobil ini? Setir mobil ke rambu-rambu. Gak bisa, guys. Oh. Ternyata esnya itu perlu kita geser awannya, dan ada matahari, esnya pun mencair ya. Begitulah. Kita selanjutnya aja lah, level 35. Bagaimana caranya agar bisa makan wortel? Lompat, lompat, lompat arahin. Astaga, jatuh. Lompat, lompat, lompat. Oh, nggak bisa. Gimana ini? Jam bisa digeser. Angka, angka kita geser. Kasih wortelnya aja ke kelinci. Astaga, gampang loh. Ternyata begitu. Aduh. Saya
malah lompat-lompat gak jelas. Berikutnya, level 36. Bagaimana cara membuat dua orang ini melewati sungai? Oh, sungai ya. Perahu, ada perahu. Coba kita perbesar. Kan kita perbesar layarnya aja, guys. Maklum, karena saya sudah tahu apa trik-triknya gitu untuk permainan ini, jadi gampang lah. Tiga angka mana yang kalau ditambahkan sama dengan 12? Satu, dua. Dah yakin? Oh, salah. Tiga. Tiga angka mana yang kalau ditambahkan sama dengan 12? 6 tambah 3, 9, dan tambah 3 lagi. Coba, kan benar kan? Ini game susahnya. Masukkan semua ke dalam kotak. Satu, dua, tiga, empat. Beserta tulis-tulisannya mesti, astaga. Aduh, game ini kan kotak ajaib, apapun bisa masuk. Iyalah, kau dah yang menang. Lanjut level ke 39 ya. Mari pukul tikus. Tar. Gimana ini mukul tikusnya? Tikusnya, mari pukul tikus. Tikusnya. Kita pusing-pusingin tikusnya dulu. Gimana ini? Cara mukul tikusnya gimana coba? Batal. Ini ada pemukul, tinggal pukul. Ternyata begitu. Tikusnya diarahin ke palunya. Dari tadi coba. Aduh, lanjut ke level berikutnya. Selamatkan jerapah. Emang minggirin aja ini jerapahnya. Oh, gak bisa guys. Buka kuncinya, tekan-tekan, gak bisa juga. Gimana ini? Besarin jerapahnya, gak bisa. Kecilin kerangkeng, gak bisa. Selamatkan jerapah. Waduh, susah ini guys. Oh. Ketika saya membalikkan HP, maksudnya yang lihat yang arah atas HP saya bawa ke bawah, ada kuncinya ternyata. Ini dia jawabannya.
Aduh, bikin pusing. Level yang terakhir ya guys ya. Level 41, pertanyaan matematika sekolah dasar. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1. Aduh, apaan coba ini? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1. 3, 6, 7. Mana ada anak? Satu ditambah dua, 36 tambah 11. Kita gabungin semuanya coba. Tambah 11, 17, 19, 22, 33, 35, 38, 39 coba. 39. Kan betul kan. Baca pertanyaan harus teliti baru bisa menjawab dengan benar. Iya iyalah. Bikin puyeng aja kamu. Dah, sekian video dari saya. Semoga kalian suka. Ingat like, comment, dan subscribe ya.